Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Air Pekan. Dan kali ini bukan cuma kami berdua dan bukan cuma dengan dua mobil yang tadi ada di belakang kami. Tapi ramean dengan Ramean dengan komunitas yang tadi sudah menyapa Anda lewat yel-yelnya. Nah kali ini saya akan ngobrol dengan Mas Eri ya. Halo Mas Eri, sehat Halo, ya? sehat. Terima kasih sudah datang di Sapa Indonesia Air Pekan. Mas ini ya. kan Kijang Super. Iya. Setauku, ini umurnya nggak beda jauh sama tam tahun kelahiranku <laughs> gitu iya, ya? benar, Jadi iya. ini kalau Kijang Super uh. ini ini generasi tahun berapa? Kalau ini masuknya dia generasi terakhirnya buat Kijang Super tahun 96. 96. Iya, kalau okay. anak-anak teman-teman bilang ini bungsunya generasi terakhirnya. Dan sekarang udah diproduksi lagi ya? Udah enggak, Mbak, udah enggak. Yeah. Uh, kalau untuk mesin dia 18 delapan itu gimana Oke. Okay. Dengan tipe 7K. Oke. Okay. Di barengan dia kan ada tipe 5K dan 7K dan ini 7K-nya. Kalau yang 5K itu 1.500 cc. Nah Tapi gitu. kalau untuk perawatan mesinnya sendiri Mas Eri, ini seperti apa sih biasanya? Sebenarnya kalau kijang simpel, Mas. Oke. Okay. Tapi sorry, ini masih ori semua. Iya, cuman oh, okay. kita penyesuaian karena BBM kan karena dia ini kompresi rendah dulu kan. Okay. Kita BBM oktan tinggi jadi ada penyesuaian kayak kita papraset biar kompresinya naik biar bisa ngimbangin BBM yang sekarang gitu hmm. kayak pengapian kita udah rubah buat kelistrikan segala gitu oke berarti uh. kalau dari mesin memang udah ada yang diubah sesuai dengan kebijakan sekarang ya gitu. dalam upaya mesin bahan bakarnya itu ya, nih, gitu. ya eh. biar bisa lulus uji emisi gitu ah ya. oke yang sekarang ini lagi dilakukan Siap, sama bang ya. ya. udah coba ini uji emisi juga kemarin bang iri belum kebetulan belum belum, belum. oke okay. Iya. Berarti ini udah umurnya berapa tahun nih dipakai sama Bang Mas Eri? Kalau saya ini Mbak dapatnya dari tahun 2015 saya pakai. Hmm, 2015 ya, dan, produksi 96. Iya, dan untuk body dari pertama dapat saya belum apa-apa ini nih. Coba kita belum lihat. Kita chat apa gitu ya. Kita lihat yuk kalau misalnya belum dicat kita lihat selain bodinya, terus juga interior dari interiornya. Boleh interior mungkin ya ditutup dulu? Boleh. Angkat berat juga mesin, nih. mesin belum sih Mas Eri? Okay. Ini kebetulan Udah atur mesin ya, karena tadi kita ngejar kompresi tadi. Oke, okay. ya, okay. coba deh kita masuk. Kita mau ajak nih ngeliat interiornya seperti apa nih? Udah diubah. Ya, untuk masih semua ori ya? ya. Nah ini loh yang ke Hasan <laughs> dulu Apa ya sebutannya masih ya? Pake ini engkol. Masih pake pakai engkol. Masih ya. pakai engkol membuka jendelanya. Terus ini semuanya masih ini ya. Oh loh, asli dari as pabrikan. Asli. Tapi memang kita udah ganti kulit untuk jok. Oke, okay, ini jog udah ganti kita pake. kulit. Dan ini loh, ya. saudara, kalau misalnya anda melihat ini ya dari AC, kemudian dari apa aja speaker di dashboard ini yeah. semuanya kotak-kotak gitu ya kotak. kalau sekarang kan dinamis ya yeah. kotaknya tuh bener-bener kotak yang tegas layaknya <laughs> bentukan kijang dari dulu sampai sekarang tapi len yang nggak pernah ditemuin di mobil lain atau jarang nih ini kacanya, ini ya, yang benar di... kaca warteg. Kalau kata nah. teman-teman, Iya yang digeser mobil -mobil gitu ya. Kan, sekarang kan ini sudah naik turun, kan? Ini kayak gini, horizontal. Iya, bisa, bisa coba-coba. Oh, memang harus dari ya. dalam ya. Nah, nah. 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 ini harus tak nih. Nah, ini kanan kiri. Kayak gitu. Ini bener ya? Good morning, sunshine. <laughs> gitu ya? Oke, okay, semua yang paling. Nah, nah, tapi yang ah, jadi penasaran nih, Mas Eri ya. apa sih yang kemudian? masih setia sama kijang ini. Di saat sekarang pun kalau kita lihat produksi kijang sekarang udah seri yang lain ada kijang kapsul mungkin yang kapsul, lebih modern atau malah EP, Innova. malah sekarang udah keluar Innova kan uh -uh. produk kijangnya. Karena masih setia kenapa ya? Perawatan memang gampang. Mobil ini perawatan gampang dan Secara mesin itu bisa dibilang paling bandel ini mobil Kijang. Oke. Oh, okay. okay. Kalau kata teman-teman yang penting lu ada oli bensin kita jalan, ada air kita jalan. Berani Tuh. kecepatan berapa nih kalau misalnya berkendara? Pernah saya coba, ya bukan buat contoh ya, uh -huh. 140 masih bisa. Oh, 180, juga 150, ya? 150. Okay. dan kalau untuk BBM-nya dia di satu satu 110 tergantung kaki kaki sekolah atau enggak gitu kalau kita kebut Baik. ya bros kan gitu yang ya. jelas tetap harus hati-hati ya meskipun seprima ya. kondisi apapun tapi yang jelas ini harus intens perawatan ya. nih karena ya. mau dilawas nah, itu nah. tadi ini yang bungsu nih ternyata ada kakaknya lagi Biasanya dia oh, itu ya? semakin semakin dikit pintunya itu semakin senior ya ada, kita yang coba ke sekolahnya Balen kita lihat tengok. itu yang merah ini katanya senior nih ada Bang Pian di sini Bang Pian selamat pagi Halo. Bang Pian. Salam sehat. Ikutan juga. Selalu. Nah, ya. Bang Pian. Ini... Bentar, ini tiga pintu tempat pintu, pintu? Ini tiga pintu. Tiga pintu. Berarti lebih tua lagi dong. Kebetulan ini paling tua. Paling tua. Ya. Pada... Tunggu, tunggu, tunggu. Tiga pintu tuh gimana ya? Dalam Mohon artian, maaf nih. Tiga pintu ini, jadi Kijang Super ini... ...dia ada beberapa varian. Uh -huh. Yang tiga pintu dan empat pintu. Uh -huh. dan... Tiga pintu berarti... Depan Pan? dua belakang satu, maksudnya belakang tuh gimana? bagasi. Maksudnya, kalau untuk masuknya berarti dia dari jok sebelah kiri, dari jok sebelah kiri. kiri, dari sebelah kiri. yang mau duduk di tengah betul. sama di belakang. Oh okay. gitu ya? Yeah. Kalau sekarang berarti empat pintu ya, dua depan, dua tengah, betul. dan yang satu belakang ah. untuk bagasinya. Kebetulan memang, anak-anak uh, Kijang bilangnya ini Kijangnya Kijang Rare. Ya, rare. Rare di oh, jalan. Langka. Itu. Emang punya ini dari tahun berapa, Mas? Kebetulan saya pegang ini baru setahun. Baru setahun. Ah, uh, baru setahun. Memang mobil ini tadinya memang saya dambakan. Kebetulan dambakannya itu karena keunikannya. Hmm. Ya, bentar, benar Tapi ini kayaknya mau direstorasi ya. Ngeliat ini masih yang ini keluaran bener dulu pertamanya, kan? bener, iya. persis mobil aku dulu juga nostalgia ini Tuh, kayak gini, Len. Iya. Oh iya, bukannya A -a. kalau keluar pertama modelnya yang Kijang ini kan Kijang Buaya? buaya. itu kan bulat ya, kampungnya ya. Jadi dia generasi ketiganya. Oh, oke. Okay. Kijang Buaya, abis itu Kijang Doyok. Kijang kan? Doyok, ah. terus dan ini Kijang, kijang super. super, yang memang udah kotak ya semuanya kotak iya, gitu kotak. ya. Kotak, sampai ke dashboard dashboardnya pun kotak. Oke. Okay. Nah biasanya nih orang-orang yang punya mobil lawas itu karena E, dari keluarga secara turun yeah. temurun itu juga memang punya mobil Kijang. Mm -hmm. Apa Betul. dulu? Jadi ada... dari keluarga saya memang kebetulan e, kita saya sendiri sudah empat kali ganti itu nggak uh -huh. bisa berpaling ke yang lain. Tetap oh. hati saya ada di Kijang. Kenapa nggak bisa berpaling? Karena bisa kenapa? Move on. Satu spare parknya mudah. Oke. Okay. Kedua perawatannya nggak sulit. Tapi bangkitan sulit. Sulit. dari yang ini sampai yang ini. Mestinya spare partnya gak jauh beda dong? Hampir sama, cuman beda tipikal cc mesinnya aja. Oke, okay, gak jauh beda. Ini coba. kita udah ke yang lima nih. Kita ke tiga. Kayaknya sebelah tuh empat deh Len. Kita ke sana okay, coba yuk. lebih coba yang ya. Yang lebih muda lagi. Yang lebih muda <laughs> lagi. <laughs> lagi. Okay. Permisi Bang Bian. Oke, okay, siap-siap. Thank you Bang. Kita lihat ini jadi dari dua mobil yang tadi, apa yang paling bisa membedakan ini mobilnya Mas? Jadi uh, mobil ini adalah varian Kijang Super tipe tertinggi. Tipe tertinggi itu gimana itu maksudnya? Itu tahun muda, sudah power steering, power window, AC, double blower. Hmm. Nah okay. gitu, dan juga bagian grill depannya itu memang asli, dia lampunya agak lebih besar. Kalau yang Kijang okay. Super masih kecil lampunya. enam okay. gitu. kan ya berarti? Tahun 96 Ya. Hmm. Tahun 96 nah ini tuh nah. yang paling aku tahu dari kijang super ini adalah pertama kali Toyota udah ngeluarin si simbolnya ini logonya ini Kalau nah. dulu kan tulisan T-O-Y-O-T-A ya, ya yang betul. gede itu sekarang ya. udah kecil ini, nih. Dan udah ini Lebih bener, ya. simple Lebih simple betul. dan memang bentuknya simbol Kalau ya. dulu ini dimiliki di tahun berapa mas? Saya belum lama pegang ini, baru satu tahun sih. Baru satu, satu tahun, tahun satu dan tahun. apa yang feel ya? Ketika yang -nya. dari kendaraan ini, ini mobil yang lima kali saya ganti. Yang kelima ini, dari yang pertama dulu saya pegang, pick up roper mm. super mm. jantan. Nah, yang Grand Extra 5 K, dan ini yang Grand Extra yang 7 K. Mm -hmm. Gitu, yang 7 K itu berarti CC-nya 1.800 Gitu. Sering mogok, nggak sih, kalau mobil lama itu? Kan identiknya itu, ya, tergantung perawatan. Tergantung gitu. perawatan apa, uh, apa trik perawatan khususnya? Yang harus dikeluarkan ha, atau trik khususnya apa? Apa sih, Mas? Perawatan ya, hmm. besar juga paling 300-400 empat Itu tuh ganti apa? Nah, yang paling, paling ganti dikam? oli, terus cek karburator. Udah, itu aja sih, simpel. Dia mah paling kijang, sama radiator udah paling radiator juga. Gitu. Yeah, paling iya paling yang paling penting sebenarnya power steering-nya sih. Power steering. Karena power aku steer. dulu itu kan ada power steering, di Jang jantan kan. Ini lebih enak sih di bawahnya. Power steering, power window, uh. AC double blower. Nah, ah, udah, ini kelihatannya Sisko karena dulu dia itu juga sempat <laughs> punya, ya, keluarga yeah. sempat punya Kijang. Yeah. Kelihatannya pertanyaannya bakal disambung di segmen selanjutnya, Segment ya. Selanjutnya jadi, okay. kalau yeah. Anda yang mungkin juga punya, nih, punya uh, mobil Kijang, pengen tapi nostalgia juga. pengen nostalgia, kemudian yeah. juga pengen tukar pikiran dengan teman-teman yang ada di sini dengan obrolan kita pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. mana Sisko, di kawasan Aloha Peak Dua Tangerang hanya di Sapa, Indonesia pagi. Oke, okay. akhir pekan. Oke, okay, terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Air Pekan. Ini kita bukan abis belanja karena di Kau kawasan. Aku ngeliat kamu belanja loh. Enggak dong. Ini adalah hadiah dari Kompas TV untuk teman-teman dari TKSCI yang mana sekarang ini kita akan uji kekompakan mereka sebagai anggota komunitas. Tapi sebelumnya coba ini tadi namanya grupnya ada Grand sama Super yang mana yang Grand? Kijang Grand. Kijang Grand. Kalau Kijang Super? Gijang. Oh, oh okay. waduh, ini keren keren banget dilihat dari semangatnya sih memang menang kejang super ya tapi kalau kita lihat gimana taktiknya yang bisa menentukan juara kita buktikan gitu ya apakah jadul-jadul pemilik ini sama kuatnya sama mobilnya ini bisa mindahin gundu nih penasaran juga di sebenarnya valen oke nah jadi jadi mereka ini akan lomba ya istilahnya kalau kita masih di bulan Agustus ini masih ingat 17. lomba 17-an ya. Jadi mereka nanti akan berlomba dengan memindahkan kelereng dari gelas satu ke gelas yang ada di ujung sana atau gelas kedua. Tapi yang paling unik adalah mereka nanti akan membawa kelereng ini menggunakan sendok dan melintasi Oh, ...area zig, secara zigzag gitu ya. Jadi lintasannya kita buat agak sulit zigzag. Jadi biasanya nanti di salah satu titik mereka akan bertabrakan. Nah bertabrakan itu mohon maaf jangan berantem ya. Udah imbauan dari sekarang tuh gitu kan. Penasaran sama manuvernya kayaknya kita mulai aja kali ya Len Mulai ya. aja langsung Sisko kita Oke, itu mundur. Oke kita mundur ya dari berapa? Tiga ya. Ha -ha. Oke. Sama -sama Tiga, dua, satu, satu. Go. Ayo kita lihat. Ayo zigzag. Nah anda jatuh tuh. Di sana, di, sini, <laughs> di sana, nah, kelerengnya nggak boleh dipegang pakai tangan ya. Ini dipegang pakai tangan semua, nih kayak super memimpin ini. Paling. Waduh, jatuh, Aduh pelan-pelan dong. Kuncinya jangan sampai jatuh, karena kalau kuncinya jatuh, kita ambil gitu ya. <laughs> sampai jatuh, kelerengnya iya, kelerengnya udah dia jatuh biarin aja, Sisko. Sangat nah, kompetitif sekali antara Super dan kompetitif. Grand. Sangat <laughs> kompetitif, iya. Kalau kita lihat yang Super ini emang agak bergaya ya. Mereka lari-lari gitu. Meskipun tadi di awal salah paham gimana caranya mindahin kelereng. Yang Grand pelan tapi pasti nih. Iya benar. Yeah, yeah. ah, harus satu nih, harusnya <laughs> nih. Aduh <laughs> ada yang curang nih bapak-bapak nih kan. Itu nanti kita harus kurangin satu ya. Harus di ini, di eliminasi oh, satu nih kelerengnya. Oh jatuh lagi kan, nah ayo ayo nggak bisa nih harusnya satu satu, dah tiga dua dua satu stop. satu abis waduh habis. wah, do harusnya ini nggak bisa masuk nih coba ya kita hitung coba. aku ngitung tim super ikut tim grand, kamu tim grand ya oke okay. coba Coba ya, ini aku hitung di saat harus dikurangin dua kelereng karena tadi bawanya dua-dua, nggak bisa tuh. Harus kita kurangin dua. Lumayan lah buat main kelereng <laughs> nanti. Aku bawa di kelerengnya. Oke, Siska hitung dulu. Tiga. Coba udah? Kayak. Coba ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. 10 11 12 13 14 17 10 ini 16. Wih, menang tipis. tipis. Jadi yang super 17, yang grand 16. Yang grand 16. Ya, sayang sekali. <laughs> <laughs> nah, oke okay deh, aku panggilin teman-teman tim kijang super. Enggak apa-apa ya, nanti ini hadiahnya dibagi biasanya. Bagianya. Nah, ini hadiah dari kami. Kecil-kecilan aja tapi semoga Makasih. happy. Boleh, boleh mutapin selamat, selamat dulu nggak Boleh, boleh ke boleh, kamera boleh. dong. Adep ke kamera dong. Semoga bermanfaat, Om. om. Semoga bermanfaat, Om. ada dadah kamera, Om. Aduh, jadi gantiin MC-nya nih. MC-nya jadi gantiin hostnya Terima kasih teman-teman. Nah, kita akan ngobrol dulu. Kita akan ngobrol dengan beberapa dari perwakilan, perwakilan dari, dari TKC. tim ini. Kijang Super. Boleh gabung bareng kami? Oke, kita situ. ke sini. Kita geser. Nanti kita akan cek yel-yelnya lagi ya. Jadi masih semangat kan? Ya. Masih. Mantap. Mainannya gundu, nostalgia juga. Uh -uh. Mobilnya juga gak kalah melegenda juga. Di sini jangan bang. Jangan jangan jauh jang. Bang, sini, sini, sini. Kenapa sini. sih gak gigit Aduh kan? gak gigit kok bukan buaya kita. Oke, okay. kenalan dulu. Jadi namanya siapa? Eh, uh, nama saya Waya. Mas Waya? Saya Joni Juber. Oke, okay. okay. gini aja deh panggilannya Om ya, okay. Om Maya dan Om Joni. Om, pak. mau nanya dong. nih Om, kan ya? kalau ini kan kegiatannya cukup sering dilakukan nih, biasanya mm -hmm. kalau kumpul-kumpul itu ngapain aja? Bahas perawatan kah? Atau mungkin bahas gedrinya kah? Atau kayak apa sih? eh uh, Sejauh ini sih, nggak uh, jauh dari komunitas-komunitas komunitas yang lain. Mm -hmm. uh, yang paling utama tentunya karena kita menggunakan unit kendaraan yang sudah lumayan tua lah ya. Benar. Bahkan mungkin lebih tua dari nah oh. <laughs> dari kami ya uh. jadi yang jelas satu mungkin perawatan hmm. uh, spare partnya di mana sih ada spare part murah biasanya kan di komunitas ini lebih gampang benar om uh, baut ini gue susah banget nyari di mana dong nah kita berbagi sharing lah intinya Okay. E, tentang untuk perawatan kendaraan, bengkelnya di mana sih yang rekomend? Mboin sih boros banget. Nah, kan ada aja celutukan nah. kayak gitu. Kurang lebih mah begitu Bang ya Iya, memang rata-rata kalau -rata komunitas itu memang tukar info seputar penggantian spare part ya. Nah, tapi kalau dilihat dari lawasnya mobil ini, itu kan biasanya rentan sama mogok ya. Nah, itu gimana Om Waya Jadi udah berapa lama pakai dan feel apa yang dirasain ketika pakai ini mobil Kijang Super ini? Sebenarnya Kijang Super tuh sangat sederhana. Gimana murah-murah, uh, gampang hmm. didapat. Yang jelas perawatan yang pertama tuh oli, kita cek platina sama kita lihat uh, CDI, apa koil biasanya gitu. Jadi sebelum kita berangkat kita harus cek semuanya. Dari rem dari pengapian kita harus cek semua. Tapi biasanya kalau misalnya modif gitu, apa aja sih yang biasanya sering dimodif? Ini kan kalau tadi yang di belakang tadi waktu aku sama Sisko di bagian segmen awal, itu kan kelihatan ya tinggi iya. kijangnya beda. Padahal Aron itu sama. Satu yang beda tuh. Uh -uh. Ini biasanya apa sih modif modif yang dilakukan? Uh -uh. Biasa, selain ban mobil pasti ya, yang uh -uh. itu akan sering dimodif ya? Eh uh, jadi kan masing-masing uh, si pemegang kendara ini, kendaraan ini kan uh, punya mindset sendiri-sendiri, punya tema sendiri-sendiri. Nah. Uh -uh. Kebetulan. Uh, saya uh, salah satu pemilik kendaraan kijang yang uh, memiliki tema suka jalan ke pegunungan. Oke, masih kuat ya Jadi ini mobil ya? Saya oh, setiap bulan itu saya meluangkan waktu karena uh, uh, keluarga saya ada di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Mm -hmm. Jadi saya setiap bulan itu pasti menggunakan kendaraan kijang tersebut untuk mudik nengokin anak. Berarti yang diubah apa nih? Bannya juga? Saya atau merubah kaki-kaki okay. sama ban tapi itu cuma sekedar untuk sekedar pemanis saja karena memang ke kontur ke daerah saya itu bukan datar agak sedikit pegunungan makanya saya pikir temanya cocok tinggi nih nah gitu tapi ada juga beberapa teman-teman yang diceperin oke body drop sampai ada sampai ekstrim itu terlebih teman-teman yang suka ikut apa itu namanya kontes tapi biasanya kalau lebih ceper tuh dibuat agak Seolah lebih sporty, gitu ya? Yeah. Iya, ya. Tapi pada dasarnya, kalau untuk nanjak ataupun juga, ini sebenarnya dari Kijang sendiri, super ini memang udah kuat dari dasarnya, kan? Sebenarnya tanpa harus dimodif, kan? Betul. Betul, uh, uh. betul, betul. Uh, uh. Aku punya juga Len mm -hmm. dan itu ke puncak dia nggak nggak perlu diganjel yeah. dia bisa jalan tetap naik jalan. sendiri ke atas. Emang yeah. jadul yang keren banget ya. Keren banget ya. Sekarang ini sebenarnya masih dijual nggak sih kalau kayak gini kemarin dapetnya dari mana? Dari teman-teman rekan komunitas juga di daerah lain atau gimana? Mas ada, mm -hmm. ada yang dari komunitas juga, ada dari pemakai. Biasanya kita tuh nyari dari pemakai mm -hmm. yang bener-bener masih ori, masih kondisinya masih orisinil. Gitu yang kita cari. Harganya kita, biasanya berapa sih kalau kayak gitu? Gitaran, kalau Kijang nggak ada uh, red harga ya. Uh -uh. Hmm. Kita lihat kondisi uh, body mesin bagus itu harga bisa tinggi. Hmm. Karena kita cinta sama Kijang jadi harga kadang suka dilupakan. Gitu. Masih. Ada Kijang harganya sampai 50, 70, ada yang di bawah 30 tergantung kondisi sama uh, Keluarannya ya? Keluarannya, betul. Yang makin mahal biasanya keluaran paling lama apa yang paling baru justru kalau di Kijang ini? Biasanya yang makin klasik, makin mahal. Nah, jadi makin orisinil, makin original dari Betul. pabrik itu, semakin mahal. Biasanya, oke, berarti bukan masalah uh, keluaran pertama atau terakhir, Tidak. ya sebenarnya. Iya, okay. karena terlebih kan, kalau versi saya, hmm. modifikasi itu kapan aja bisa. Tapi real orisinil dari publik itu yang bikin mahal. Yeah. Okay. Temen saya malah sempat ngejual kijang ini mm -hmm. di harga 75 juta. Oh ya, kijang ini tahun ya? 94. Betul. Tinggi banget masih ini. Ini jadinya Betul. buat investasi atau sebenarnya buat happy happy ah, ah, aja ya salah sebenernya. satunya iya. Fungsi jelas, oh. ah. fungsi juga koleksi salah satunya itu Betul. jadi. Dan juga jadi, itu ya, untuk bisnis multi -fungsi juga yang, yang jelas. Iya. Multifungsi. Kalau kijang gimana? Kijang memang tiada duanya. Wih, mantap! Nah, kita udah ngobrol-ngobrol nih soal gimana perawatannya, soal spesifikasi mesin dari Kijang Super ini sendiri. Kita nanti juga akan... Uh, apa ya mengulik lebih jauh tentang komunitas ini gitu kan biasanya kan kalau uh, komunitas mobil kita touring ya sejauh apa kemampuan si kijang super ini bisa touring berapa kilometer selinja apa selinja apa benar kata Sisko, dan yang pasti akan kita tanyakan gimana caranya gabung ke komunitas jadi jangan kemana-mana tetap di sini aja di Sapa Indonesia akhir pekan kita akan kembali saja oleh Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, masih bersama TKSC Toyota Kijang Super Community Indonesia. Indonesia. Waduh, saya kalau ingin ikut nih ngeliat komunitas saya ini Valen, karena punya mobilnya juga kebetulan. Mm -hmm. Nah Om, kegiatan-kegiatannya biasanya di komunitas itu seperti apa sih? Apalagi nanti kan udah mau 9 tahun ya TKSC. 9 itu kegiatannya tahun. kegiatannya apa, seperti apa aja Om Moti? Banyak, kita adakan kegiatan sosial, mm -hmm. seperti kita mengadakan mobil car rescue yang ada di depan. Oke. Okay. Oke. Uh, juga ada kegiatan touring, menghadiri aneh pandi dari chapter lain. Hmm? Paling dekat kita pergi area Jabodetabek, paling jauh ke Aceh. Paling jauh ke Aceh? Ya. Persiapannya kayak apa aja tuh untuk ke Aceh biasanya tuh? Biasa aja, servis ringan aja. Servis ringan aja? Iya. Nah tapi biasanya nih kalau bapak-bapak touring mobil ini pada bawa keluarganya ya sih bawa. oh bawa Ngakunya bawa di sini bawa. Bawa. soalnya biasanya tuh kadang ngumpet-ngumpet sendiri istrinya ditinggal tapi dibeliin macem-macemnya dulu gitu enggak ya tapi sekeluarga ya gak salah. oh enggak gak salah, salah. <laughs> oke okay. nah tapi nih uh, aku mau tanya ke Mang Anji Mang Anji ini kan kalau mobil klasik istilahnya ya uh -huh. kadang ketika touring bahkan tadi jauh sampai ke Aceh, ke Aceh. gitu kan itu ada cerita unik nggak misal mogok di jalan atau kenapa gitu. Kalau mogok udah pasti. Oh iya, terus ya, Gitu, terus gimana? Gimana? Ya, kita Oke. nikmatin aja. Nikmatin. Sambil nunggu pertolongan. Oh, pertolongan. Ah, ah. Karena teman-teman di TKSCI itu banyak di berbagai daerah ya. ya Alhamdulillah Sen Senusantara untuk saat senusantara. ini. Ah, senusantara. 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 Okay. Tapi pusatnya di mana sih sebenarnya kalau paling banyaknya biasanya anggotanya? Kalau... Ini berarti teman-teman ini chapter Depok ya? Khusus Depok oh. kalau ini. Ha. Oh, chapter Depok, Depok, aja segini banyak loh, keren banget. Anggotanya berapa sih sekarang? 154. empat Di Depok aja. 154 di Depok aja. Di Nusantara 9.000. Waduh, Waduh, ternyata banyak 74 ya. chapter. <laughs> 74. Udah kayak lebih dari provinsi di ya. Nusantara ya. Iya, ya. ya. benar-benar. Eh, tapi nyatu ini udah pernah ketemu satu Nusantara belum? Sering, kalau di acara Anit kita sering ketemu. Sering, sering. sering. Itulah Waduh. dia kekompakan dari kijang super ya. Nah, ini katanya teman-teman dari komunitas TKSCI ini mau ulang tahun ke-9 ya. Betul. Apa kegiatannya? Nah, kita mengadakan musik, Jum -jum. amal juga. Dan beberapa berbagai kegiatan lain di area komunitas kita. Di mana itu berarti? Di Sawangan Depok. Di Sawangan Depok. Kapan? Tanggal 4 November. 4 November. 4 November. Ya. Kami itu doang. kalau orang di luar TKSCI boleh ikut gak sih? Kalau kayak kita ini mau ikut gimana? Boleh bang, boleh banget. Kita boleh banget. Asal judulnya Roda Empat. Roda Empat. Ya. Baik. Nah, penasaran nih sebenarnya kalau mau gabung ke komunitas TKSCI harus punya mobil kijang atau gimana persyaratannya? Gampang syaratnya. Apa tuh? cuma punya kijang aja Kijang apapun? Enggak dong. Oh, jadi kita harus kijang super kalau yang di sini pakai aja. ya, baik. Gimana caranya gabung? Ada Instagram mungkin atau media sosial lainnya? Instagram ada, TikTok ada. Apa sebutin? official Depok Ceria ya? Tes Depok Ceria. Oke, official Depok Ceria. Baik. Nah, jadi ini kalau misalnya dilihat bawa apa ini? Ah, kami bawa plakat untuk Tim Kompas TV, uh -uh. Uh, tanda terima kasih kami juga telah kolaborasi hari ini dengan pihak Kompas TV. Uh, Silahkan diterima. Siska, terima. Siap. Siap, terima ya. kasih. Mantap. Semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi, kita amin. bisa ketemu amin, sampai kapan-kapan lagi dan tetap kompak teman-teman. Terima kasih, sudah antusias, ceria banget pagi hari ini. Kayaknya abis ini kita diajak nih piknik. Nah, ini. Abis, oh, ini ini abis ini mau kemana? Abis ini mau kemana nih? Kaki pun boleh ikut. Kayaknya pun boleh ikut. Baik. Oke deh. Kita coba, kita coba semangatnya gimana. Bos yang bakal mau Yel-yel, siapa nih? Ayo, ayo, Oke, boleh. Tapi sebelumnya, kami juga sekaligus pamit. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Akhir kata, saya Valentina Sitorus. Dan saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Boleh, mana nih bosnya untuk Yel-yel? Ayo, bangun